Gunakanlah ponsel pintar Anda dengan bijak dan jangan berlebihan. Jangan gunakan secara non-stop dan berilah waktu untuk ponsel pintar Anda istirahat agar tidak terjadi kejadian seperti yang ada di video ini. Diunggah oleh akun TikTok @kamtisu pada Selasa 18 Januari 2022. Dia dan temannya terkejut ketika ponsel pintar yang digunakannya terbakar. Terlihat ponsel pintar yang terbakar itu sudah tergeletak di tepi jalan dan mengeluarkan banyak sekali asap. Perekam gambar juga sempat berkata, meledak ga, karena asap yang ditimbulkan memang banyak. Sang perekam lalu menunjuk ke arah ponsel dan berkata kepada temannya, jeng kartunya masih bisa. Namun temannya itu justru kembali menendang ponsel itu hingga terpisah menjadi dua bagian. Video itu sudah dilihat hingga ratusan ribu kali oleh warganet dan mendapatkan banyak komentar. Belum dijelaskan oleh sang pengunggah apa penyebab ponsel itu jadi terbakar. Namun banyak komentar warganet yang mencoba menjelaskan penyebab terbakarnya ponsel pintar itu baik secara serius maupun secara komedi. Ada yang menjelaskan kalau penyebab ponsel itu terbakar karena lelah menerima order online terlalu banyak. Ada juga yang bilang karena terlalu panas melihat story mantan. Namun ada juga yang mencoba menjelaskan penyebab terbakarnya ponsel itu akibat baterai yang sudah melebihi masa pakai. Salah seorang warganet juga ada yang menanyakan bagaimana keadaan ponsel itu sekarang. Sang pengunggah lalu memberikan video kedua mengenai keadaan ponselnya sekarang. Oh, mati ketu. Meledak. Jen kartu ya, Jen masih bisa. Sorry, ini ketawa dulu, Tis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.